So, alah, saya rasa macam bukan je HR. Jawapan dia. Hai, nama saya Madia. Saya ambil bidang diploma dalam Human Resource Management dan saya belajar di Melaka International College, Science and Technology di MIKOS, College Swasta. Dan saya konvo pada bulan 6, 2018. Untuk kos Human Resource Management ni, kiranya korang akan belajar beberapa benda, iaitu antaranya adalah planning, training dan public relation. Itu antaranya, ada lagi banyak lagi yang korang akan belajar. Contohnya kalau planning tu, kiranya apa yang organisasi nak, kiranya korang boleh tolong organisasi untuk sampai matlamat organisasi tu sendirilah. Contohnya berapa pekerja yang dia nak dan bahagian department mana, so korang boleh memenuhi apa dia punya capability, pekerja-pekerja yang diorang nak untuk setiap department. And then yang keduanya adalah training. Kiranya daripada pekerja sendiri, pekerja yang sedia ada ataupun pekerja yang akan baru yang korang hire. Contohnya macam pekerja yang sedia ada ni, korang boleh congkil bakat diorang lagi, kiranya kebolehan diorang daripada satu benda kepada semua benda yang ada dekat dalam organisasi. So korang boleh congkil kebolehan diorang. Dan untuk hire pekerja, kiranya korang boleh hire pekerja yang lebih ikut kepada apa yang organisasi nak dan apa yang industri nak pada sekarang ni lah. So untuk yang ketiga ni, untuk public relation, kiranya untuk public relation ni, apa isu-isu semasa yang ada dekat dalam pekerjaan, contohnya macam antara organisasi dan pekerja, so korang boleh settle kan melalui kiranya daripada akta-akta yang sedia ada dalam Human Resource Management ni. So nanti korang akan belajar banyak benda dalam akta-akta tu, macam mana kalau untuk pekerja menyuarakan pendapat tentang apa yang tidak kepuas hatian dalam diri diorang, so diorang ada ada platform ataupun ada tempat untuk diorang kemukakan lagi diorang punya masalah-masalah ni untuk diajukan kepada manajemen atas. So benda ni yang lebih tersusun dan lebih kepada akhirnya korang menjaga dua pihak lah, antara organisasi dengan pekerja itu sendiri. Kiranya korang ni jadi orang tengah. So untuk semester ni, kiranya korang ada 6 semester untuk diploma. So untuk diploma saja ada 6 semester, so 3 tahun dekat situ total semester dia. Lepas tu untuk main skill yang korang dapat adalah skill bahagian macam mana nak hire pekerja yang bagus. Lepas tu korang akan belajar marketing, untuk marketing sales semua tu, macam mana korang apa nak bantu pekerja tu, macam mana build up the skill. So daripada training-training yang korang sediakan untuk pekerja-pekerja tu, so itu adalah main skill yang korang akan dapat. So untuk last course ni akan course ni akan pergi ke mana? So bukan pada HR department sahaja, korang boleh pergi ke pengurusan, pergi ke admin, cabang-cabang admin, boleh jadi businessman and businesswoman yang berjaya. So korang boleh uruskan syarikat korang dengan lebih structure lagi lah. So kiranya dapat kerja yang lebih bagus dan organisasi yang lebih bagus untuk mencapai matlamat. So okay. So, adakah saya bekerja dalam bidang HR? Jawapan dia tidak. So, saya kerja di bahagian admin. So, dalam bidang admin ni pun ada juga masuk dalam bidang HR ni. So, korang jangan give up kalau korang tak dapat untuk bidang korang. So, sebab bidang korang ni akan di-apply dalam dalam hari-harian korang. So, jangan give up.